Pada layang-layang PQRS di atas diketahui panjang PR-nya 52. Jadi dari P ke R itu 52. TR-nya, TR itu berarti dari sini sampai sini itu 12 cm. Nah, karena panjang PR-nya 52, berarti panjang PT-nya di sini kita bisa cari dong ya sisanya, yaitu 42. Ya, karena 52 kita kurangin dengan 12. Ya, jadi hasilnya yaitu 40 ya. Di sini 40. Nah, jadi kalau 40 ditambah 12 jadi totalnya PR yaitu 52, ya kan? Nah, terus dikasih tahu TR. TR-nya dikasih tahu adalah 12. TR di sini adalah posisi udah kita cari ya, TR 12 ya. QS sekarang. QS-nya itu sama 18. QS berarti dari sini ke sini itu dia besarnya sama ya, membagi dua nih, dari ST sama TQ itu sama. Jadi kita bagi dua aja, kalau dia 18 berarti segini 9, segini juga 9. Ya. Dan kita tahu ini harus siku-siku di sini. Kalau nyari keliling, berarti kita mesti nyari SR dan nyari PS. Karena sisi yang sebelah sini sama besar. Jadi kita nyari sekali aja ya. Kalau yang ini sama yang ini samanya. Nah, jadi kita cari SR. SR itu adalah sisi miring ya. Jadi SR kuadrat itu sama dengan RT kuadrat ditambah dengan TS kuadrat. Ya, tahu ya. Jadi kita lagi ngeliat segitiga yang bagian sebelah sini ya. Nah, berarti TR kuadrat ditambah TS kuadrat. Nah, berarti RT-nya berapa? RT-nya kan 12. Nah, kita masukin aja. Dia jadinya 12 kuadrat ditambah dengan TS. TS-nya itu 9 kuadrat ya. Sama dengan 144 ditambah dengan 81. Nah, 144 ditambah 81 hasilnya 225. Berarti nyari SR-nya gimana? Akar 225 sama dengan 15 cm ya. Ini untuk SR. Nah, sekarang kita cari lagi untuk yang satunya lagi, yang PS. Untuk nyari PS berarti PT kuadrat. Itu kalau boleh nulisnya biar sama nih, PS kuadrat dulu sama dengan, boleh aja ya. PS kuadrat itu adalah yang sisi miring yang kita mau cari. Jadi PT kuadrat ditambah dengan TS kuadrat ya. Nah, PT-nya 40 kuadrat ditambah TS-nya 9 kuadrat. Jadi 40 dikuadratin yaitu 1600 ditambah dengan 9 kuadrat 81. Jadi sama dengan 1681. Nah, PS-nya berarti akar dari 1681. Kita hitung hasilnya sama dengan 41 ya. Nah, kalau kita mau nyari keliling, keliling itu tambah-tambahin aja. Tadi kita udah tahu nih SR-nya adalah 15, ya kan? Berarti QR juga 15, PS-nya 41. Berarti PQ-nya juga sama 41 ya. Nah, keliling berarti tambah-tambahin 15 kali 2 aja langsung ya, karena ada 2 kali ya. Ditambah dengan 41-nya dikalikan dengan 2 juga. Jadi 15 kali 2 30 ditambah 82. Nah, hasilnya sama dengan 112 cm. Pilihannya adalah yang